Maaf, Tante Yaninya ada. Tante Yani. Emang lo siapa? Hanun, keponakannya Tante Yani. Ponakan? Oh, iya deh. Tunggu aja di sini. Iya, iya. Di depan kok ada anak cewek, terus dia ngaku-ngaku keponakan mama. Tapi tampangnya tuh kuno banget, penampilannya tuh kampungan banget. Gue tuh jadi curiga deh, mah. Anak perempuan? Rambutnya panjang? Iya. Masya Allah. Itu kan Hanun. Ya Allah. Hanun? Hanun siapa? Ya ampun, Hanun. Ya Allah. Sayang, maaf ya. Tante lupa jemput kamu di travel. Gak apa-apa, Tante. Tadi orang travelnya mau aku nganterin ke sini. Katanya alamat Tante gak susah dicari. Aduh, syukur deh. Untuk supirnya baik ya. Ayo, ayo, masuk. Ini barang kamu. Iya, Tante. Ayo, gak apa-apa, Tante. Ayo, sini. Bantu, ayo. Wita. Wita. Wit. Wita. Iya, Ma. Kenalkan, ini Hanun. Sepupu kamu. Sepupu? Iya. Anaknya Bude Heri. Bude Heri yang mana sih, Ma? Loh, Bude Herinya yang Vito. Masa kamu lupa sih? Udah gitu pakai disuruh nunggu di luar lagi. Pintunya ditutup lagi sama kamu. Itu nggak sopan, Wit. Ya, mana Wita tahu. Wita pikir saya alas menawarin barang. Yalah, tapi kan tadi dia sudah bilang kalau dia itu keponakannya mama. Ya, zaman sekarang, mah. Iya, Tante. Wita bener. Kan zaman sekarang banyak perampok model begitu. Ya, wis. Untuk sementara, Hanun tidur di kamar kamu, ya? Hah? Dia tidur kamar saya? Enggak, Ma. Enggak, ya. Mama kan tahu kan sama ini Wita itu nggak bisa tidur sama orang lain. Siapapun orangnya. Saya bisa tidur di mana aja kok, Tante. Bagus. Ya udah. Begini aja. Kamu biar tidur di kamar tamu. Nanti Bitar sih yang beresin kamar kamu, ya? Nggak usah, Tante. Nanti biar saya aja sendiri yang beresin. Kasian Tante Bitarsinya. Kamu nggak apa-apa. Gue apa-apa, Tante. Kan mau jadi kamar saya juga. Ya udah kalau gitu. Sekarang kamu makan dulu, ya? Iya. Tante tunjukin kamarnya di mana, ya? Ayo, ayo. Ayo. Ih, sepupu lah kayak kampung. Meski cinta dalam derita, saat harapan yang gelap memudar, cinta tetap ada walau. Hanun, nih Bibi bikinin teh manis panas. Mumpung anget diminum. Bitar sih, gak usah repot-repot, Bi. Kalau saya mau, saya bisa buat sendiri kok. Non Hanun ini kayaknya gak pernah mau ngerepotin orang lain ya. Bibi bisa aja. Kalau kita bisa sendiri, buat apa kita minta tolong orang lain? Iya kan, Bi? Iya. Ayo diminum. Iya, Bi. Kayak banget sih. So rapi, so gak butuh orang. Model kayak pembantu aja. Bungan. Kamu taruh di situ ya, Bi. Terima kasih, Bi. Bibi langsung ke dapur ya. Iya, Bi. Karena cinta setaku, meski harus ku lewati.
Hanun mana, Ma? Kok gak ikut makan? Lagi keluar. Katanya sih mau beli perlengkapan mandi. Loh, kenapa gak minta tolong Bitarsi? Ah, itu juga Bitarsinya suka ngeluh kok. Katanya Hanun itu gak pernah sama sekali minta tolong sama dia. Tuh, Wit. Kamu harus seperti Hanun. Segala hal dia bisa kerjakan sendiri. Ngapain punya pembantu tapi semuanya dikerjain sendiri? Rugi dong bayar pembantu. Hus, kamu jangan ngomong kayak gitu, ah. Oh iya, Ma. Urusan soal Hanun gimana? Udah beres? Udah beres semuanya. Dan dia sudah bisa masuk mulai besok. Bagus loh kalau gitu. Emang Hanun sekolah di mana? Dia satu sekolah dong sama kamu. Ma, Mama kok gak bilang dulu sih sama Wita? Loh, emangnya harus dengan persetujuan kamu kalau mau sekolah di sana? Aduh, Ma, Mama pikir dulu dong, Ma. Mama lihat, penampilan itu dia so banget. Masa di satu sekolah sama Wita sih? Kamu ini apaan sih? Mama gak ngerti deh. Ah, sudah. Mana sih Anu, lama banget kayak Aris aja dan ini lama. Wita, apa-apaan sih kamu ini? Hanun! Aduh! Hanun! Baju lu gak ada yang lain deh, karena kampung tau gak? Maksudnya? Maksud gue, baju lo tuh kayak anak kampung. Oh, emang begini kok. Ayo, om jalan. Ih, so akrab banget sih sama papa. Kau buru ya? Iya, dan lo tuh lelet banget tau gak? Aduh, maaf. Ya udah, gue jalan dulu. Eh, tunggu. Kelas 12 tuh di mana ya? 12? Iya. Pokoknya lo lurus aja, terus naik tangga. Nah, pintu pertama tuh 12. Oh, iya. Makasih ya. 12? Ini kelas gue. Berarti gue sama dia sekelas dong. Tak, kenapa lo pagi-pagi udah bengong? Masa aku kurang ya? Gak apa-apa. Kenapa sih? Balik nanya lagi. Yaudah. Saya mau tanya, bangku kosong di mana ya? Lo anak baru ya? Iya. Bangku kosong di sini kayaknya udah nggak ada deh. Oh, kira-kira di mana ya cari bangku tambahan? Tunggu. Kayak di pojok situ ada deh. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, yaudah, ke pojok aja. Makasih ya. Hanif. Iya, Hanif. Sama-sama. Cupu banget nih cewek. Tapi manis sih. Kenapa sih, Tak? Lo sakit? Enggak. Kok gak semangat gitu? Hari ini kan kita gak ada ulangan. Loh, emang kalau ada ulangan gue gak semangat? Kalau gak siap? Enak aja. Sorry ya, gue tuh masuk 10 besar tau. Iya, gue percaya. Masuk yuk. Enggak ah, gue di sini dulu. Loh, kan taruh tas dulu. Iya, gue nunggu Bel aja. Lo aja duluan yang masuk. Ya udah, gue masuk dulu. Sini tasnya gue taruhin. Nih. Gue tunggu di bawah ya. Oke. Lucu kan kalau si Deso itu nyapa gue dan terkaget-kaget gitu. Ih. Hai, anak baru ya?
Iya, saya Hanun. Gue Dina. Oh ya? Namanya Hanun, penampilannya cupu banget. Tapi anaknya ramah kok, dia ngenalin duluan lagi. Ya agak-agak manis sih, terus duduknya di pojok. Bel tuh, yuk masuk yuk. Selamat pagi anak-anak. Siapa di antara kalian yang sudah tahu bahwa mulai hari ini ada murid baru di kelas kita? Hanun, silahkan ke depan dan perkenalkan diri kamu sama teman-teman kamu. Baik, Pak. Terima kasih. Nama saya Hanun. Saya pindahan dari SMU swasta di Yogyakarta. Wah, kemarin kena gempa dong. Kebetulan enggak. Alhamdulillah, rumah saya dan keluarga besar saya selamat. Saya di sini tinggalnya menumpang sama... sama saudara. Terima kasih. Oke, kalau gitu silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, anak-anak. Coba dibuka halaman 62. Cinta akan pernah usai. Wit, diangkat dong tuh teleponnya. Ah, males ah. Kamu ini kok males banget sih? Heran deh. Halo? Mbak Heri. Hanun ya, Mbak? Ya, sebentar ya. Hanun. Untung bukan gue yang ngangkat. Pasti emaknya juga kampungan. Nun? Ya, Tante. Telepon dari ibumu. Makasih ya, Tante. Halo, Bu. Kerasan dong, Bu. Temannya baik-baik di sini. Enggak ada yang sosokan kok sama saya. Enggak lah, Bu. Enggak usah dulu. Wah, yang kemarin masih ada kok. Nanti saya malah foya-foya lagi di sini. Iya. Ya, wis. Makasih ya, Bu. Selamat malam. Majalah baru ya? Kenapa lo? Mau minjem? Ntar aja abis gue selesai baca. Oke. Gayanya so banyak duit. Emang orang kaya lo? Tampilan aja ndeso, belagu, sok lagi. Wita kok bisa barengan sama Hanun ya? Bisa gak sih jalan gak ngikutin gua terus? Bisa gak? Tante lu teman-teman lu di sini baik semua? Loh, apa salahnya sih? Saya sama kamu kan saudara. Ya saudara sih saudara. Tapi kan gak ngikutin gua jalan terus. Di rumah barengan, di sini juga barengan. Bosen tau. Maaf deh kalau kamu keganggu. Ya udah, kamu jalan duluan. Nggak usah disuruh, gue juga emang maunya begitu. Marah banget ya dia. Nun, lo nggak pindah ke depan aja?
Enggak ah, enakan di pojok, ngadem nempel dinding. Bisa aja, Om. Kamu mau ke kantin nggak? Bareng yuk. Ya, kita cari yang adem-adem gitu. Kayak es teh adem, cendol adem, apa kopi adem juga nggak apa-apa. Pagi-pagi gini, enggak. Aku belum sarapan nih. Saya udah sarapan di rumah. Ya udah, temenin gua aja deh. Ayolah. Ya gitu dong. Mita, mau ikut enggak? Enggak. Hai. Emang lo apanya Hanun sih? Apanya apaan sih? Enggak, barusan gue ngeliat lo turun dari mobil bokap lo sama Hanun. Saudara? Bukan. Terus kenapa bisa bareng? Hanun itu pembantu gue. Oh, pembantu lo. Iya, pembantu gue. Nyokap gue ngambil dia dari Jogja. Oh, pasti dia korban gempa Jogja kemarin ya? Tahu. Tapi kok bisa ya Ta sekolah di sini? Pasti yang bayarin bokap nyokap lo deh. Bokap nyokap lo itu baik juga ya Ta, mau sekolahin pembantunya di tempat yang sama anaknya. Tapi Ta, kayaknya anaknya pinter deh. Din, kita kan belum tahu. Tapi kelihatan kok kalau dia tuh cerdas, ramah lagi. Dia lagi akrab tuh sama Hanif. Iya, tuh barusan pergi ke kantin berduaan. Ke kantin? Lo gak ikut? Ih, ngapain gue ngikut? Emang gue apaan? Loh, Hanif kan gebetan lo. Wah, lo bakal punya saingan bibi-bibi dong. Maksud lo apaan sih? Iya dong, Hanun tuh kan pembantu lo. Masa lo kalah rebutan cowok sama dia sih? Tengsing dong, tak? Waktu gempa kemarin gimana tuh, Nun? Oh, saya sama keluarga saya cuma bisa doa aja. Kok bisa rumah lo gak kena? Kebetulan bangunan lama dan kuat banget. Pasti kuno? Iya. Bukan malahan kalau rumah kuno itu rapuh. Oh, bangunannya udah dari zaman company. Keren dong. Ntar kalau gue ke Jogja, boleh dong mampir ke rumah lo? Boleh, boleh. Kapan? Ya, ngumpulin duit dulu. Paling liburan panjang sana. Tapi kan lo di sini. Ntar gue kesana gimana dong? Saya kasih surat pengantar. Kayak karyawan kelurahan aja lo. Emang bahasanya dulu lu lurah di sana. Oh ya? Iya. Enggak deh, bercanda. Kirain. Yang bener, Din. Si Hanun pembantunya Wita. Wita sendiri kok yang ngomong. Malahan tadi pagi mereka berangkat bareng. Tapi tampang Hanun kan bukan tampang rakyat jelata. Iya sih. Cuma rambut ekor kudanya aja tuh yang udah gak zaman, model tambo dulu. Tapi itu kan gak jadi patokan kalau dia itu pembantu. Selama ini sih Wita gak pernah ngomong bohong ke gue. Coba deh, ntar gue tanyain aja sama Hanunnya sendiri. Jangan-jangan, kan gak enak sama Hanun ya. Loh, biar semuanya jelas kan? Dan kita juga gak penasaran. Ya udah, mending lo tanya lagi aja sama Wita. Iya, Lus. Mending gitu aja deh. Iya deh. Ya, jangan-jangan tuh anak kampung bisa ngegait Hanif. Aduh, tensin abis nih kalau anak-anak tahu. Gue mesti gimana ya? Ganjen banget sih. Apa tak? Oh, gue tahu sekarang. Belakangan ini lo banyak bengong karena mikirin Hanun kan? Ih, ngapain gue mikirin pembantu? Ya, biarpun pembantu, tapi kan dia berhasil merebut perhatiannya Hanif. Apaan sih? Tapi emang bener ya Hanun pembantu lo? Gue ember ya? Berarti boleh dong kalau kita nyuruh-nyuruh dia? Hmm.
Nih, titipan dari Tante Yani. Katanya tadi pagi kamu buru-buru. Terus, tuh kan gaya dia itu gak kayak majikan sama pembantu. Pasti dia pembantu yang lagu. Ya kan, Wit? Iya kali. Tapi nyokap lo percaya banget ya sama dia? Dia itu orangnya tukang ngejilat, tau. Itu namanya pembantu kurang ajar. Cinta tak akan pernah usai. Aduh, mati gue. Kalau anak-anak langsung nanya sama Hanun, terus kalau Hanun bilang dia bukan pembantu gue, gimana dong? Aduh, 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 Non Hanun. Lu sekali ngerjain urusan dapur. Namanya juga orang kampung, Bi. Non, yang pantas jadi orang kampung tuh Bibi. Biasa sama kerjaan dapur. Kalau Non kan... Oh, Bibi bisa aja. Yaudah sini, Bibi yang ngerusin. Non, bikinin gue jus dong. Jus apa? Adanya apa? Ada buah apa ya, Bi? Cuman ada jeruk sama apel. Apalagi deh. Jangan lama-lama. Iya, iya. Sini, Bibi yang bikinin. Oh, udah gak apa-apa, Bi. Bibi! Iya, iya. Biar Hanun aja yang buat. Iya, iya, iya. Mas mau ngebantuin Hanun? Iya. Kita kalau nyuruh orang gak kira-kira. Sini, Bibi, ntar Bibi bantuin. Gak apa-apa, Bi. Saya udah biasa kerjain pekerjaan rumah kayak gini. Aduh, udah cantik. Pinter masak lagi. Ini udah manis sekali, Bi. Ya, gak usah pakai gula ya. Biar sehat. Kalau gue kerjain, emang enak, numpang sih. Siapa? Jus datang. Hanun loh. Iyalah, siapa lagi? Iya, tunggu, tunggu sebentar. Kamu kalau mau foto bilang-bilang kek. Karena cuma iseng aja kok. Nih jusnya, asli, gak pakai gula. Soalnya apelnya udah manis banget. Taruh mana nih? Taruh aja nih. Kasih ya. Sama-sama. Enak juga jus buatan Hanun. Hanun, Hanun. Bukannya seharusnya lo jadi sepupu gue. Iya, lo gak bohong. Hanun tuh benar-benar pembantu. Ngapain juga gue bohong? Gak ada untungnya juga kan? Iya, biar lo bisa dapetin Hanif tanpa saingan dong. Ih, gak level tau. Pembantu gitu loh. Pada ngetawain apaan sih? Seru banget kayaknya. Ini Wita lagi liatin foto-fotonya yang lucu. Oh ya? Kemarin Wita juga diem-diem motret saya. Tahu deh buat apaan. Buat pameran foto orang kampung kali ya. Pak.
Gak apa-apa. Udah duduk. Untuk lebih jelasnya, kita bisa cari di internet atau di buku-buku. Biar kita bisa nanggepin tema yang lagi dibahas gitu. Kan gak seru kita ikut acara beginian tapi kita cuma jadi pendengar aja, ya toh? Iya, jadi kita menulis pertanyaan kita. Oh iya, biar kita gak lupa. Lihat deh, Din, gue kok masih gak percaya ya kalau Hani itu pembantunya Wita. Ya ampun, kan ada fotonya. Foto kan bisa dibikin, Din. Oh, tahu deh, lagian apa urusan kita sih dia itu pembantu atau bukan? Emang sih, bukan urusan kita. Cuman, Wita kok kayak cacing kepanasan. Gue mau nanya sama Hanun. Jangan-jangan. Terus kalau dia tersinggung gimana? Tersinggung? Tersinggung gimana? Ya tersinggung lah dikatain pembantu. Atau malahan dia itu sebenarnya bukan pembantu lagi. Kan jadi masalah dong. Tapi ini kan buat meluruskan sakwa sangka kita selama ini, Din. Oh, bahasa lo. Iya, maksud gue sih tentang dugaan kita itu. Saya ke kantin dulu ya. Ah, iya deh. Udah, gue gak ikutan. Ye, gak bertanggung jawab. Gue mau nanya sama Hanun. Ih, gimana sih? Nun. Lagi ngomongin apa barusan sama Hanif? Kok kayaknya serius banget? Oh, kemarin kan Bu Meri nunjuk kita untuk ikutan acara sarasehan remaja. Dan topiknya remaja dan sains. Paling enggak kan bisa ini, punya bekal buat nanya-nanya gitu. Kenapa? Kamu tertarik mau ikutan? Enggak sih. Gue kan gak ngerti sains. Sains itu kan gak perlu hitung-hitungan matematika, fisika, atau kimia. Tapi ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, itu juga termasuk sains. Otak lo bukan otak pembantu deh. Maksudnya? Sorry ya, lo jangan tersinggung. Ada apa sih? Emang lo bener pembantu? Iya. Jadi lo bener pembantunya Wita? Kenapa? Emang pembantu nggak boleh sekolah di sini? Ya enggak lah, Nun. Buktinya lo cerdas. Itu kan yang penting. Iya, kamu bener. Jangan pernah melihat orang dari penampilannya. Karena penampilan itu bisa menipu. Yang penting cara berpikirnya dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Dan juga hatinya. Setuju nggak? Setuju banget. Sip. Saya mau ke kantin, mau ikutan gak? Enggak usah. Yaudah, saya duluan ya. Ih, tuh anak masih gak percaya aja ya. Iya, tak. Kesannya lo tuh bohong banget. Tapi bener kan, tak? Jadi lo mau percaya sama gue? Gimana? Iya, Hanun itu emang pembantunya Wita. Oh, ternyata benar. Masa saingan lo bibi-bibi sih, tak? Bibi-bibi. Hanun itu kan pembantu lo. Bibi-bibi kan? Berapa tahun kemudian, profesinya juga gak bakalan jauh dari bibi-bibi juga. Belum tentu. Dia itu pinter banget. Wita aja jauh kalau pinter sama dia. Sok yakin lo. Bu Meri aja nunjuk dia buat jadi wakil sekolah ikut sarasehan science. Lo tahu kan Bu Meri killernya kayak apa? Kalau sampai Bu Meri aja jatuh cinta gitu sama Hanun, tuh anak emang pilihan Tuhan. Khotbah lo. Emang bener kok. Tapi kan tetap aja pembantu. Tenang tak, kalau Hanif tahu Hanun itu pembantu, dia pasti bakalan mikir buat nembak Hanun. Jadi peluang lo masih besar tak. Cinta tak akan pernah usai. Bibi! Ya, Non. Ada apa, Non? Bi, dari tadi pulang sekolah kok si Hanun gak kelihatan, Bi? Bukannya Non-Hanun ada dalam kamar. Oh, kirain pergi kemana? Ya, setahu Bibi sih di kamar, sebab barusan aja ngambil air minum ke dapur. Ya, udah, Bi. Bibi, sini. Iya. Tapi matanya sembab gak, Bi? Sembab gimana, Non? Kayak orang habis nangis, Bi. Enggak, tuh. Enggak ya, Bi? Enggak. Yaudah, Bi. Makasih ya. Iya.
Dia ngapain ya di kamar? Nangis enggak? Apa dia bisa nutupin ya? Tapi dia ngiyain dikatain pembantu. Aneh banget kan? Gua ngintip aja deh di kamar. Ada apa, Tak? Enggak, iseng aja pengen tahu lo lagi ngapain. Oh, lagi baca-baca buku. Sekalian cari info di internet. Internet? Kok lo bisa punya internet? Yuh, emang ada kok. Internet kok gak pakai kabel telepon sih? Saya pakai CDMA. Oh, maksudnya telepon seluler? Iya, tapi bukan dari telepon. Ada alatnya, terus pakai kartu telepon, gitu. Oh, tapi kalau nggak bilang kalau lo punya laptop? Ntar dibilang kampungan lagi, punya laptop tapi ngomong sama orang-orang. Sedangkan gue, komputer Pentium 2. Mau banget kan? Gimana ya kalau teman-teman gue tahu? Bisa malu gue. Masa gue kalah sama pembantu? Tapi kan Armin bukan pembantu. Tapi teman-teman gue taunya begitu. Aduh, biarin aja deh. Pokoknya gue harus minta laptop sama papa. Minta laptop? Papa saja yang kerja seharian gak pernah terpikir beli laptop. Kok kamu tiba-tiba pengen laptop sih? Iya, Wit, ngapain sih? Kamu kan udah punya komputer sendiri. Aduh, mah. Itu tuh udah gak zaman. Lagian masa Hanun punya, Wita gak punya? Eh, Hanun itu punya laptop. Dia beli pakai uang dia sendiri. Emang dia kerja apa sih bisa beli laptop? Tante Yani bener kok, Tak. Laptop itu bisa saya beli dengan uang hadiah karena menang lomba. Kekurangannya saya tambah dengan uang tabungan saya. Tuh denger, Wit. Kalau jadi anak itu harus kreatif. Jangan semua-semua minta sama orang tua. Gimana sih kamu ini? Wita! Ajar lo, Hanun ya. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Supaya anak-anak satu sekolah ngecap kalau lo pembantu. Mampus lo. Masa sih si Hanun pembantu? Iya, dia kan bantunya si Wita. Udah banyak lo yang ngomongin. Gak nyangka banget ya. Biar aja di pembantu. Yang penting otaknya pejabat. Daripada anak pejabat sekolah di luar negeri. Bisanya jalan-jalan doang. Ngabisin duit ortu aja. Dari mana, Din? Wita, Hanun juga ngakuin kok. Kalau gue nanya sama dia, enak gak ya? Ya gak apa-apa. Dia anaknya open. Fanny udah nanyain. Udah gitu, dia gak marah dan gak tersinggung. Lo bakalan turun pangkat dong kalau macarin dia. Siapa juga yang mau pacaran sama dia? Emang enggak? Deket sih. Dia anaknya pintar. Terus gaya juga gak aneh-aneh. Kan dari kampung, Nif. Emang kenapa kok dari kampung? Banyak kali sekarang orang kampung gayanya pada modis. Nggak kalah sama orang kota. Jadi, lo suka gaya Hanun yang kampungan itu? Maksud lo kampungan? Dengan rambut ekor kudanya, rok di bawah lutut, dan kemeja lengan panjangnya itu. Malah bagus kan? Ih, apanya yang bagus? Cupu lagi. Oh iya? Lo ngetawain gue sih? Datang sih. Nen, kok kamu kesiangan? Iya, tadi kena macet. Ini aja naik ojek. Yuk. Yuk.
beneran lo naik ojek berdua Hanum? Iya, malah tukang ojeknya bau banget lagi. Aduh, pantesan tampang lo tuh dari tadi asem. Tapi tenang, Tak. Gue udah jalanin misi lo. Tapi Hanif kok gak ngaruh ya? Lagi sibuk? Cuma baca-baca aja. Ada perlu? Boleh pinjam laptop gak? Pakai aja. Pakainya tapi di sini. Boleh, boleh. Ini. Bacaan lo kok tua banget sih? Ini? Iya. Suka aja. Tapi kan bikin otak pusing. Loh, tapi kan kita bisa jadi tahu tentang kehidupan di luar sekitar kita, ya kan? Gue tuh ngomong sama lo serasa ditinggal di planet mana gitu. Nun, lo jadian ya sama Hanif? Enggak. Tapi kalau deket banget sih sama dia. Karena anaknya baik. Keren lagi. Ya, emang keren sih. Tapi bukan itunya, Kak. Muna banget sih lo. Loh, kok Muna? Ya munafik, kalau bukan karena dia keren dan cakep. Lagian dia juga gak pinter-pinter banget kok. Saya tuh dekat sama Hanif karena dia orang pertama yang saya kenal waktu di kelas. Gitu. Gak usah bohong nih lo. Nun. Kemarin gue dipanggil sama Bu Diri. Lo sih udah pulang duluan. Itu kan Hanif. Gue mau nelfon lo, gue gak tau nomor handphone lo. Lupa. Ada apaan ya? Kita disuruh nyiapin topik untuk dibacakan. Oh, saya ada. Tapi saya lupa bawa. Kalau ntar sore kamu ke rumah saya gimana? Sekalian saya siapin materinya. Hari Minggu aja deh sekalian. Soalnya ntar sore saya ada acara. Mati gue kalau Hanif ke rumah. Cinta tak akan pernah usai. Oh yaudah, nomor telepon kamu berapa? Kalian mau alamatnya? Oh, alamatnya di Jalan Cempaka Putih. Gue mesti gagalin Hanif datang ke rumah. Kalau enggak, aduh, gawat banget. Kenapa lagi lo, Tak? Pembantu lo rese. Nggak sopan, ditanya nggak dijawab. Karena pertanyaan lo gak butuh jawaban. Terus? Dia undang Hanif ke rumah. Wah, berarti 1-0 dong sama bibi lo. Aduh, bukan itu maksudnya. Jadi apa dong? Kalau gue jujur sama Dina, ntar malah jadi kacau lagi. Ya udah, kalau gak mau jawab, gue juga gak mau terlibat jauh sama masalah kalian. Selamat pagi. Nun, besok ada acara nggak? Ada. Ya, sayang ya.
Emangnya kenapa? Kayaknya sih besok mama ada arisan keluarganya papa. Tapi gue gak bisa nemenin. Kan kasihan mama kalau sendirian. Gue pikir lo bisa, ternyata lo ada acara. Yaudah deh. Hanif janjian sama Hanun ya? Ih, ngapain? Emang gue apaan? Kayak gak punya harga diri aja. Oh, kirain. Syukur deh. Gue harap lo bersikap sportif sama pembantu lo. Gak sopan sekali sih. Sini cepat. Pelan-pelan dong sayang. Ada apa? Hah? Ma, besok minggu ada acara arisan keluarganya papa gak, Ma? Ya ampun, kamu cuma mau nanya itu. Aduh, enggak. Udah deh, mama jawab aja deh. Enggak tuh. Kenapa? Kalau ada, gimana kalau mama ajak Hanun? Sekalian mama kenalin. Ini loh ponakan mama yang dari kampung itu. Eh, maaf ya. Sayang, Gondomanan itu adalah kampung di tengah kota. Jantungnya kota Jogja. Ya, terserah deh mama mau bilang apa. Yang pasti, biar Hanun tahu tempat-tempat Jakarta, mah. Ah, kalau enggak, mama ajak jalan-jalan aja. Ke mall, kek. Kalau enggak ke Monas, mah. Sama kamu? Ya enggak, sama mama aja berdua. Kenapa sih? Ngeliatnya aneh banget. Enggak. Cuman mama gak ngerti aja. Kok tiba-tiba kamu baik banget sama si Hanun itu? Ya, mama. Masa Wita mau jahat terus sih sama Hanun? Wita itu pingin berubah, ma. Hanun itu kan sepupu Wita. Masa Wita jutek terus sama dia? Oh. Ya sudah. Nanti biar mama ajak jalan-jalan si Hanun. Ya? Bener, ma. Kemana, ma? Ya terserah mama dong mau kemana. Ih, kok mama gitu sih? Nun? Eh, ada apa ya tante? Gini loh, gimana kalau besok kita jalan-jalan, ya? Oh, ke arisan keluarganya om ya tante? Ah, oh, enggak. Tante cuma mau ngajak kamu keliling-keliling Jakarta. Kita naik busway, gimana? Iya deh. Jam berapa tante? Pagi-pagi aja. Kan masih seger tuh, ya? Gede, iya. Iya, Nun. Hanif, besok saya kayaknya nggak bisa deh. Soalnya mendadak Tante Yani ngajak pergi. Gak enak kan kalau nolak. Oh, gitu. Ya udah. Gak apa-apa kan kamu? Kalau hari Senin saya bawa materinya gimana? Kamu nggak keberatan kan? Ya wis, suruh popo. Ya udahlah. Matur suwun ya. Yes, gue berhasil. Papa ikut juga? Loh, iya dong. Soalnya papa mau sekalian ketemu relasinya. Ya, Pak? Iya, Pak. Kamu gak ikut, Wit? Ah, gak apa. Wita udah punya rencana sendiri. Sudah. Hanun! Hanun! Nun! Sayang, kita pergi dulu ya. Iya. Kamu hati-hati di rumah. Iya, Ma. Dadah. Dadah. Yes! Akhirnya rencana gue berhasil juga. Yes. Gue ngapain ya di rumah? Hanif gak ada. Mungkin emang bukan nasib gue kali ya. Meski cinta
tetap ada walau di darah aku. Aku kan di sini kenyataan. Baru deh kerasa senengnya jalan-jalan kayak begini. Aduh, Tante capek ya. Nanti tak bikin yang teh hangat mau, Tante. Oh iya, boleh-boleh. Makasih ya. Tapi aku taruh belanja dulu ya, Tante. Ya Allah, gue ketiduran di kamarnya, Nun. Perasaan tadi nggak aku kunci. Gue itu pasti dia, tapi gue nggak mungkin bukain pintu buat dia. Gimana ya, tadi gak bisa. Kalahku mana ya? Ya udah, buat yang baru aja deh. Hai. Nun, kamu bawa kan makalahnya? Oh, bawa dong. Ini masih belum lengkap ya?
kemana ya? Ya udah, buat yang baru aja deh. Kamu bengong sih? Oh iya, emang belum lengkap. Maaf ya, saya keburu-buru. Tapi ini kalau untuk makalah udah cukup kok buat dibahas. Tinggal kata pengantarnya aja. Ya udah, kalau gitu biar aku aja yang lengkapin. Gak usah, biar saya aja. Kan saya yang janji sama kamu. Berduaan tuh sama si Hanif di bawah. Biarin aja ya, tak. Emang Hanif apanya lo? Ih, lo kenapa sih? Sambet ya? Sambet cinta. Lo semua tuh jahat ya? Lo si Van, kok gue? Dina tuh. Kita semua yang buat perkara. Iya, jadi ngambek dia tuh. Masa gue harus kalah saingan sama si Udik itu? Tapi Hanun emang pinter. Lebih nyebelinnya lagi, dia sepupu gue. Tante? Maaf, ganggu. Oh iya, sini, duduk sini. Ada apa? Kalau teman saya ngerjain tugas di sini, boleh nggak? Ya boleh dong, Bun. Kapan? Mungkin besok sore, Tante. Emang tugas apaan sih? Tugas dari Bu Mary. Siapa aja yang mau kesini? Hanif sama teman-teman lainnya. Hanif, bahaya deh kalau dia datang. Gue mesti gagalin lagi nih. Ya udah, makasih ya Tante. Iya sayang. Ma, Mama besok nggak ada acara apa, Ma? Enggak. Ya. Di sekolah Mama, Ma. Acara apaan sih? Ya, kayak ekskul-ekskul gitu deh. Oh iya, ada tugas pengenalan lingkungan untuk ekskul kill. Nah, Mama ajak aja Ma Hanun. Dia jago loh, Ma, gitu-gituan. Loh, Hanun kan besok ada tugas. Ya, kan bisa dikerjain di sekolah. Kasihan Hanun, ah. Rugi loh, Ma. Hanun tuh sering banget menang lomba kill waktu SMP. Kan bisa dia jadi mentornya. Pasti SMP tempat Mama ngajar akan maju selangkah dibandingin SMP lainnya. Ayo dong, Ma. Mama percaya Wita dong. Iya juga ya. Kok gak bisa lagi? Kalau nanti sore di rumah saya gak bisa. Tapi kalau sepulang sekolah kita kerjain di sekolah, saya bisa. Kemarin bilangnya bisa. Aduh, saya mau bantuin tante saya di sekolahannya. Lo sayang banget sih sama tante lo? Loh iya dong, dia kan tante saya. Berarti dia orang tua saya juga. Bukan majikan lo? Majikan? Iya kali ya. Akhirnya gue berhasil lagi. Tapi besok gimana lagi ya? Gimana kalau mereka janjian di sini lagi? Gue suruh aja si Hanun jadi asisten tetapnya si Mama. Biar dia gak bisa janjian sama Hanif. Jadi asisten Mama gimana maksud kamu? Ya, Hanun terus-terusan jadi mentor ekskul kir di SMP-nya Mama. Waduh. Kayaknya Mama mesti ngomong dulu nih sama Dewan Guru. Mama gak berani ngambil keputusan lebih jauh. Soalnya, kalau semua ini disetujui, harusnya kerja Hanun itu gak sia-sia. Maksud Mama? Ya, harus ada imbalan dong buat Hanun, ya kan?
Kok gue jadi cariin kerjaan buat Hanun ya? Kenapa sayang? Gak, gak apa-apa. Selama itu bisa ngejauhin Hanun dari Hanif, kenapa enggak? Cinta takkan pernah usai. Gimana sih, Non? Masa gak bisa lagi? Ya kan bisa dikerjain di sekolah, Nif. Iya sih. Ya wis, gak masalah kan? Gue bingung sama lo. Lo tuh gak konsekuen sama pembicaraan awal. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Pusing gue, pusing. Pakai dukun mana sih? Mereka kok bisa jadi ribet gitu? Enak aja. Mentang-mentang gue orang Jawa, gue pakai dukun-dukunan. Ih, amit. Udah, maaf ya. Kalau kamu pusing, kamu istirahat aja dulu ya. Hanif ketumben ya, udah bareng Hanun. Lagi marahan kali. Masa sih? Coba gue tanyain. Telepon. Ya. Hanun mana? Tahu lagi sibuk apaan? Oh, lagi kesel sama dia ya? Iya. Yeah. Emang kenapa sih? Hanun tuh kan baik. Memang baik. Tapi belakangan ini dia selalu mentingin urusan pribadinya. Sampai-sampai urusan sekolah di nomor 2-in. Tapi kan masih kepegang. Iya sih. Tapi kan gak semua orang punya waktu sama kayak dia. Itu namanya egois. Setiap mau ngerjain tugas di rumah dia, selalu aja ada alasan. Apa jangan-jangan dia pembantunya Wita kali? Makanya dia gak mau, karena malu. Maksud lo, Hanun itu beneran pembantu Wita? Iya, abis dia selalu batalin janjinya kan? Gue penasaran, apa iya Hanun pembantunya Wita? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Gue mesti ke rumah dia sekarang. Pergi belanja sama nyokap gue. Masuk yuk. Gak usah, biar gue tunggu sini aja. Nunggu? Iya, gue ada perlu sama dia. Oh, ya udah. Mau minum apa? Air putih aja. Yaudah bentar ya. Mati gue kalau Hanun pulang cepet. Mudah-mudahan lo lama ya di sekolah mama, Nun. Lo tuh keren, Nif. Dan gue suka. Tapi kenapa sih lo gak bisa ngeliat gue? Kenapa, Ta? Gak apa-apa. Lo suka baca? Belakangan ini aja, semenjak gue akrab sama Hanun. Ternyata kata dia tuh benar. Makin banyak membaca, makin nambah wawasan kita. Jadi kalau diajak ngobrol apa aja nyambung. Iya sih, gue dengar-dengar dia juga pinter di Jogja. Kalau kata dia sih enggak, cuma karena dia banyak baca, jadi banyak tahu. Tapi penampilannya dia kan kuno banget. Gue gak peduli gaya dia kayak gimana. Lagian itu mungkin udah gaya dia. Bagus juga dia gak terjerumus sama arus mode. Dia juga nyaman kok dengan kekunoannya. Jadi lo suka penampilannya dia? Tak, kayaknya gue cabut dulu deh. Ntar tolong sampein sama Hanun kalau gue tadi datang ke sini. Oke. Ya udah. Cabut dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Buat gue beda aja. Dan kesannya enggak pasaran kan kalau beda. Unik.
buat gue beda aja. Unik. Unik. Unik-unik. Udik iya. Wita, udah ditungguin sarapan? Iya, iya bentar. Kelek gak sih? Bagus. Mama bohong deh. Ya, kalau boleh jujur sih, memang agak aneh ya. Tapi nggak apa-apa kok sayang. Mungkin karena kamu belum biasa aja, ya? Sini tak rapihin. Serius mau pakai baju ginian? Mau jadi kembaran pembantu lo? Apaan sih? Bener lah Gita, lo tuh udah kayak anak kembar. Baju sama, penampilan sama. Cuman rambut lo aja yang belum dikepang. Lo gak dukung gue? Dukung gimana? Hani suka sama Hanun bukan karena cuman pinter aja. Tapi karena model udiknya itu yang dibilang unik. Nah itu tuh yang dia suka. Oh, jadi karena persaingan nih? Menurut gue sih nggak apa-apa kalau nyaman. Ya gue sih agak aneh. Kalau ngerasa aneh kenapa dipakai? Ya abis nyokap gue bilang bagus sih. Eh tunggu. Bener juga sih. Kesannya lo itu jadi kelihatan manis dan lebih santun gitu. Nah, jadi lo setuju nih? Bisa, bisa. Asal lo gak bete aja dibilangin kembaran pembantu lo. Kalau Harni suka, gue gak apa-apa kok. Kok malah nyuekin gue sih? Gak salah loh. Kok jadi kembaran sama si Bibi? Nun, Wita ngemarin lo tuh. Majikan lo payah ya. Wita, Wita tunggu. Mau kemana? Fan, mulut lo ember banget sih. Loh, bener kan? Terus tolong minta izin buat gue ya. Gue mau nyusul Wita. Sekarang teriak-teriak di kamar. Oh, siapa sih? Ya, Bu. Terima kasih, Bu.
Allah, siapa sih? Non, temennya Non Wita ya? Witanya ada. Ada, baru pulang sekarang lagi nangis-nangis di kamar tuh teriak-teriak. Ya udah, boleh saya masuk? Boleh, boleh. Ini kamarnya nih. Non, Wita, ada temennya nih Non. Non. Pak, Wita. Masuk aja deh Non, masuk. Tak, gue benci sama Hanun. Iya, gue tahu. Tapi kan gak gini caranya, tak. Harus gimana? Ya udah ya, jangan nangis lagi. Kamu minum ya? Iya. Tante kok udah pulang? Iya, tadi Wita sih telepon, katanya Wita pulang nangis-nangis. Ada apa sih? Hah? Gak apa-apa kok Tante, cuma masalah biasa. Hah? Masalah? Sini, duduk, ceritain sama Tante. Ceritain, ada masalah apa? Dan sama siapa? Sama Hanun. Hanun? Gimana ya? Gak apa-apa, kamu ceritain aja sama Tante. Gini loh Tante, Wita suka sama cowok. Terus Hanun juga suka sama cowok itu. Oh. Jadi mereka berdua itu naksir sama cowok yang sama. Elah, kok ya ada-ada aja sih? Tante, maaf ya sebelumnya. Tante kok sekolahin Hanun di tempat yang sama dengan Wita? Loh, memangnya kenapa? Mungkin Wita agak tertekan aja dengan adanya Hanun di sana. Satu kelas lagi. Aduh. Ini sebenarnya ada apa sih? Tante gak ngerti deh. Gini Tante, ya emang sih Tante udah bermaksud baik mau sekolahin Hanun di sana. Berarti kan Tante gak beda-bedain status. Tapi biar bagaimanapun juga Hanun itu kan pembantu di sini. Pembantu? Pembantu siapa? Loh, Hanun kan pembantu Tante. Kok Tante lupa? Siapa yang bilang sama kamu? Wita, Tante. Hah? Wita? Iya. Tante, saya mau ngasih minum ini ke Wita. Iya. Misi Tante. Ya, ya. Dina! Din, gimana si Wita? Nangis-nangis gitu. Besok lagi kalau ngomong hati-hati, Van. Bikan, bener, Din. Kayaknya ada yang disembunyiin Wita deh dari kita. Apa? Wita, Mama mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Mau belain Hanun lagi? Bukan. Mama cuma mau tanya sama kamu. Apa betul kamu bilang sama semua teman-teman kamu kalau Hanun itu pembantu di rumah ini? Kata siapa? Dina yang bilang sama Mama.
Ayo jawab. Ayo jawab. Iya, udah ngeselin, nyebelin. Gayanya Udik tapi belagu. Kamu itu udah nyakitin perasaan mama. Nyakitin perasaan mama? Kenapa? Karena dia ponakan mama. Ma, yang seharusnya sakit hati itu Wita, ma. Wita gak pernah dibelain sama mama. Mama selalu ngebelain Hanun. Dia tuh udah numpang, mestinya tahu diri, ma. Harusnya kita yang tahu diri. Malahan harusnya kamu berterima kasih sama keluarganya Hanun. Kenapa? Karena Ayang Wito, kakeknya Hanun itu adalah orang tua angkat mama. Kamu tahu kan, dari kecil mama itu yatim piatu. Mama gak punya siapa-siapa. Tapi beliau, beliau yang ngurus mama. Beliau juga yang udah membiayai sekolah mama dari mama kecil sampai mama jadi sarjana. Dan sampai mama bisa mengajar seperti sekarang ini, semua itu berkat keluarganya Hanun. Mama ini utang banyak sama mereka, tau gak? Dan sekarang, apa balasan kamu sama si Hanun? Kamu bikin dia malu di depan semua teman-teman kamu. Cuman karena kamu gak suka sama gayanya dia. Gayanya dia yang ternyata bikin simpati si Hanif. Cowok yang diam-diam kamu suka itu kan? Mama sedih kamu kayak gitu, sayang. Mama sedih. Mama mohon. Tolong kamu minta maaf sama Hanun. Iya, Ma. Iya. Mereka gak minta disanjung atau dihormati, sayang. Tapi udah sepantasnya lah. Kita menghargai apa yang sudah ditanamkan oleh keluarga Hanun terhadap Mama. Wita ya, Ma. Sayang. Kamu ngerti kan maksud Mama? Naksir Hanif kok, bener deh. Tapi kayaknya Hanif suka sama lo deh. Itu masalahnya Hanif. Yang jelas, sampai saat ini saya belum kepikir rambut pacaran. Kalau sekedar berteman, bertukar pikiran, ayo, gak masalah buat saya. Lagian kan, saya di sini jauh dari orang tua. Saya takut nanti saya lupa, terus fatal akibatnya. Lo tuh pembantunya Wita, bukan sih? Menurut kamu gimana? Kayaknya enggak deh. Ya wis, enggak. Ah lo, masih aja main teka-teki. Hanun. Ada apa, Wit? Kamu gak apa-apa, Wit? Maaf ya, karena sedekat sama Hanif kamu jadi kayak gini. Tapi beneran deh, saya gak naksir kok sama Hanif. Tenang. Yang harus minta maaf tuh gue lagi. Loh, saya toh. Yaudah deh, dua-duanya. Iya, iya. Kita semua emang salah. Karena kita berdua gak ada komunikasi yang bagus. Nun, mau marah gak gue katain pembantu? Enggak tuh. Lo bohong ya? Memangnya kalau saya pembantu, bakal turun derajat apa bersaing sama kamu? Ya enggak lah.
Saya tuh kalau jadi pembantu tipe-tipe pembantu yang sombong, yang berani bersaing dengan siapapun untuk kedapetin sesuatu yang memang pantas diperebutkan. Ya aja orang lo bukan pembantu. Loh, jangan ngacilin pembantu kamu. Pembantu itu juga manusia. Dengan adanya mereka kita bisa duduk berleha-leha, iya kan? Iya sih. Kayaknya nggak berlebihannya kalau kita kasih penghargaan buat Pitarsih. Apaan tuh? Seharian kita jadi pembantu Pitarsih, setuju nggak? Hah? Ayo. Masuk nih. Sebentar, 5 menit aja. Ya wis. Tak, gue ngobrol bentar ya sama Hanun. Its, ya wis, serah apa-apa. Monggo. Mau ngomong apa sih? Gue dengar soal kejadian kemarin. Kalau sama Wita, katanya ada sangkut pautnya sama gue. Hmm? Aduh, udah 1/2 menit nih. Kalau saya bilang, kamu gak GR kan? Ya, namanya juga laki-laki. Pasti GR dong. Ya udah, kalau gitu kamu samperin Wita, kamu bilang suka sama dia. Lo sendiri? Nun, udah 1 menit 15 detik nih. Saya nggak mau persaudaraan saya sama Wita berakhir karena persoalannya saya nggak ngerti. Dan ini semua salah paham. Kamu ngerti kan maksud saya? Kamu nggak suka ya sama saya? Suka. Tapi bukan berarti kehadiran kamu di antara saya sama Wita bisa bikin kacau semuanya. Saya nggak mau bersaing sama saudara. Kamu jahat? Enggak dong. Kalau saya jahat, saya dimasuk penjara. Bisa aja kamu. Udah sana samperin. Hanun, Hanun. Itu lihat deh. Wit, kamu tenang aja.
Hanun gak akan jadi saingan kamu kok. Maksudnya? Jahat loh. Kalau gue jahat, gue masuk penjara. Sana yuk. Nen, maafin saya ya. Selama ini saya udah jahat sama kamu. Kamu tuh gak pernah jahat sama saya. Kalau kamu udah ngelakuin kesalahan tanpa sengaja, udah saya maafin. Jangankan sama saudara deket kayak gini, sama saudara sebangsa setanah air juga udah saya maafin kok. Terima kasih kamu. Iya, maaf ya. Saya emang lupa naruhnya di mana. Untung kamu nemuin ya. Kamu tuh emang baik banget ya, Nan.